Kenapa kita penting mempelajari perbandingan agama ini? Karena saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul?